Halo ya, ketemu lagi ya dengan Mas Budi TV Toko Dewi ya. Ya, hari ini aku akan mereview ya unit Mitsubishi Fuso FM516 ya. FM516 ya, unit ini produksi tahun 80-an. Kalau terkenalnya dibuka dengan samping yang warna kuning dan bumpernya juga sudah modif ya, tapi sayang lampu sudah pakai Mitsubishi Star, jadi untuk tampak depan sudah termotif ya, jadi tidak elegan seperti bawaannya unit ya. Ya, kabinnya berwarna kuning ya, kuning merona. Nah, itu ada standarnya seperti apa unit FM516 ya, tahun 80-an. Nah, CV-nya tidak kecil, sampingnya ada fuel air cleaner ya, unitnya engkel ya, engkel lanceman ya, catnya warna oranye, tasnya warna hitam, lalu dengan ban ukuran 900. Unit ini bottlenya kacang ya, bottlenya kacang, total sapnya masih kering itu, tapi nggak muffler. Diferensialnya ya, unit ini tipe 4x2 ya, 2 penggerak ya. Ya, tampak belakang unitnya, facelnya masih pakai facel kayu tulangan besi ya, jadi masih tempo dulu facelnya. Nah, tinggi banget itu, dibikin untuk muatan kacang ya, muatannya muatan ringan aja ya. Knalpotnya, part-partnya di Bandung. Untuk lampu belakangnya udah pakai lampu Mitsubishi ya, Mitsubishi Call ya, yang 120 PS, udah nggak original lagi lampunya di bawah ya, banyak yang sudah terganti unitnya. Mbah Cupra, facelnya ukuran 6,5 meter panjang, disambung ya seperti ini kondisinya. Bekas petis muatan kacang 2 kelinci yang ada di tanah kelahiran Kuti Lahem, Jawa Tengah. Guardnya ya, guardnya bak facel dari 4 butonizer, maksudnya banyak yang keropos. Baterainya ada 24 volt ya, 2 baterai 12 volt 65Ah. Nah, tabung kompresornya untuk push brake, penyetel brake-nya ya. Nah, seperti ini catnya merona. Nah, dalaman kabinnya pada sudah meledak, sudah tidak lengkap lagi. Nah, itu pintu yang kiri ada engselnya itu, aduh, engsel lemari buat untuk pintu. Nah, seperti itu keadaannya interior kabinnya. Nah, untuk wipernya cuma satu aja, lambang mercinya juga, lambang mercinya juga nggak ada, sudah depan sudah ya motif lah, sudah nggak tampak orisinilnya lagi. Mbah Cupra vs Mbah Doyok. Ketemu Mbah Doyok satunya lagi nih, Mbah Doyok Mitsubishi FM516 ya. Nah, bumper bawahnya pakai punyanya Victor 190 PS, lampunya juga pakai punya Victor, kaca juga kuning merona ya. Wah, ada filmnya juga, lambang Rasta itu. Ini unitnya juga Mitsubishi sama ya, pembuat kacang ya. Rasisnya berwarna oranye, teselnya juga warna oranye, berarti dominan ya, oranye, kuning sama hijau, ada 3 warna. Ini tabung air kompresor juga warnanya juga sama oranye. Baterainya itu juga dibentuk sama karet ban. Korbar sampingnya juga warnanya oranye juga guys. Differential juga sama itu warnanya oranye, full juga dan oranye untuk kaki-kakinya. Nah, itu juga diferensial warna, masih warna merah itu. Tayarnya masih dibalut dengan tayar ukuran 900 ring 20. Tampak belakangnya masih pakai lampu originalnya, lampu original Mitsubishi ya. Tempatnya nomor pelurunya pati, dibalut variasi tayar conveyor dan hijau, sama fashionnya sama. Nah,
tampaknya watanya tinggi ya, itu ada catnya itu untuk pemukul terpalnya biar seperti unit blok. Dan ini ada ekspedisi untuk mengangkut kacang, kacang 2 kg dari Pati menuju Surabaya. Coba Mbah Doyo. Nah itu sayap sepernya itu. Wheelnya dicat warna putih. Nah itu guard-nya dicat warna oranye juga itu. Oranye. Nah itu tempat tool. Tempat tool punya blok, tempat kotak tempat tool. Nah untuk tabung air cleaner dan tangki fuel juga cat oranye. Sama ternyata guard-nya itu. Unit ini keluar tahun 80-an ya, 80 sampai 90 ya. Sekarang juga masih banyak beroperasi di Pantura. Catnya juga mewah di kas kabinnya itu. Bagus banget. Nah, seperti ini kondisi unitnya Mbah Doyok dan Mbah Putra. Nah, lampunya masih lampu-lampunya pinter ya. Lampu utama punya pinter. Sebenarnya juga sebuah punya pinter. Cuma fitur cuma satu pilih ya. Demikian ya video yang dapat ya, semoga bisa bermanfaat ya. Salam ya Mas Budi, saya bisa buat TV. Kalau ada request bisa tulis Mas ya.